Fatin. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Jenama susu tempatan Farm Fresh terus melebarkan sayap dengan pelaburan sebanyak RM85 juta bagi membeli sebuah ladang dan kilang tenusu di Melbourne, Australia untuk meningkatkan pengeluarannya. Melalui pelaburan itu, syarikat The Holstein Milk Co. Sdn Bhd Holstein Milk dijangka mampu menyumbang kepada hampir 30% pengeluaran susu negara berbanding 17% ketika ini. Pengarah operasinya Azmi Zainal berkata RM45 juta adalah bagi pembelian sebuah kilang syarikat tenusu di sana, manakala RM40 juta lagi untuk pembelian ladang berkeluasan 607 hektar serta mewujudkan bank sperma bagi tujuan pembenihan baka lembu. So sebab tu kita ada invest di Australia, ladang kita sendiri di Australia, di Shepparton Australia, kita ada lebih dengan keluasan lebih kurang 1500 ekar. Kita ada lembu dekat sana 2000 ekor lembu Holstein. Itulah nama dia, Holstein datang. Lembu-lembu Holstein, baka-baka ni tadi bila kita dia beranak, nanti anak dia akan dibawa ke sini pula. Supaya lembu-lembu kat sini kita akan enhance kan, kita akan tingkatkan dia punya kadar pengeluaran dengan. Proses pengambil alihan kilang bermula Julai lalu dan ia dijangka mampu mengeluar sebanyak 27,000 liter susu segar sehari. Susu tersebut kemudian akan dibawa masuk untuk pasaran Malaysia dan diproses menjadi pelbagai produk tenusu. Azmi berkata demikian selepas menerima lawatan kerja Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail ke ladang berkenaan di Muazzam Shah Rompin. Buat masa ini, kilang di atas tanah seluas 12 hektar itu berupaya menghasilkan 80,000 liter susu sehari, yang mana 60,000 liter adalah susu UHT, Ultra High Temperature, dan 20,000 liter lagi susu segar. Ia dihasilkan oleh 2,800 ekor lembu tenusu baka bermutu tinggi, termasuk jenis Holstein, selain dibantu 15 penternak satelit di negeri ini, termasuk dari Pancing dan Pekan. Selain untuk pasaran tempatan, susu Farm Fresh turut dipasarkan di Singapura dan dijangka memasuki pasaran Filipina tahun hadapan. Pertandingan Sketsa Rukun Negara Anjuran Jabatan Penerangan yang dimulakan pada 2012 memberi manfaat kepada 53,000 pelajar di seluruh negara. Penganjuran tahunan jabatan itu melibatkan pelajar sekolah menengah menerusi Kelab Malaysiaku di bawah program kerjasama Jabatan Penerangan dan Kementerian Pendidikan. Bagi tahun ketujuh ini, Jabatan Penerangan Pahang mengadakan pertandingan Sketsa Rukun Negara peringkat negeri Pahang yang diadakan di Kolej Matrikulasi Gambang. Menurut Pengarah Penerangan Negeri Muhammad Salmun Mustafar, pendekatan penganjuran program itu bertujuan mencungkil bakat-bakat seni yang berunsur patriotisme dalam kalangan pelajar menerusi deklamasi sajak, puisi dan lakonan teater. Selain itu, ia turut meningkatkan kefahaman ahli Kelab Malaysiaku mengenai prinsip rukun negara. Selain itu, ia turut menjadi ejen pemasar informasi berintelek di peringkat sekolah menengah di kawasan pedalaman dan bandar. Muhammad Salmun ditemui pemberita pada program pertandingan Sketsa Rukun Negara di peringkat negeri yang diadakan di Kolej Matrikulasi Gambang. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Negeri Pahang turut tidak ketinggalan menjalin kerjasama dengan mengadakan pelbagai program mendekati golongan muda. Kita cuba mendekati anak-anak pelajar, khususnya pelajar dari Kolej Matrikulasi ini sendiri, untuk sama-sama berganding bahu dengan mereka memberikan sokongan, dan seterusnya kita cuba menyampaikan apa tujuan utama RTM kepada anak-anak, khususnya generasi Gen Y masa kini. Program tersebut dirasmikan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan, Hashim Bedu. Pada program itu, 77 peserta membuat persembahan mewakili sekolah masing-masing melibatkan 10 daerah di Pahang. Pahang meletakkan sasaran 32 emas, 27 perak dan 54 gangsa pada Sukan Malaysia Sukma Perak 2018 yang akan berlangsung di Bandaraya Ipoh dari 12 hingga 22 September ini. Dana sasaran itu berdasarkan prestasi semasa atlet, di mana pada edisi lalu Pahang membawa pulang 30 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Menurut Pengarah Majlis Sukan Pahang Muhammad Rashidan Muhammad Razali, antara sukan berpotensi menyumbang kutipan emas yang membabitkan acara sandaran iaitu menembak, silat dan angkat berat.
Kita mengharapkan kutipan pingat yang lebih daripada apa yang kita dapat di Sarawak tempoh hari. Dan apa juga yang apa yang kita harapkan pada Sumar Perak pada kali ini adalah untuk kita melebarkan capaian pingat kita pada sukan-sukan lain juga, eh. Sebab Pahang ni lebih dikenali orang cakap dengan sukan-sukan seperti sukan menembak, silat dan juga angkat berat, eh. So pada kali ini kita akan besarkan kita punya skop sasaran pingat kita tu juga kepada sukan-sukan lain lah. Untuk edisi kali ini, pihaknya turut meletakkan acara lain sebagai prospek baharu seperti sukan gimnastik, tinju, hoki lelaki dan petong selaku penyumbang kutipan pingat. Justeru pihaknya turut menyasarkan kontinjen Pahang menduduki kedudukan tiga teratas di mana pada edisi Sukma Sarawak, Pahang berkesudahan pada kedudukan kelima keseluruhan. Beliau berkata demikian selepas diwawancara di konti radio Pahang FM di Kuantan. Sukma Perak menyaksikan Pahang menghantar delegasi seramai 624 orang membabitkan atlet, pengurusan, jurulatih, pegawai perubatan dan urus tia. Ia merupakan jumlah terbesar dalam sejarah pembabitan Pahang dalam Sukma. Sekian bingkisan berita N5 dari Pahang. Teruskan menonton berita-berita N5 yang lain. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Fatin, terima kasih. Dan seperti biasa untuk